Thank you.
prosesi upacara penghormatan akhir pada almarhum Velvi Amorosia sebagai wakil ketua bidang peranan wanita DPD Bimnas Brigade Membangun Indonesia, Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 dimulai. Komandan upacara pasukan khusus Brigade Membangun Indonesia DPW Sulawesi Utara masuk memimpin upacara. Inspektur upacara sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pengas Brigade Membangun Indonesia Pengas Marcel Maramis Sarjana Hukum Master Hukum didampingi Pengas Brigade Membangun Indonesia Kota Rito Pengas Jody Nodi Marisa memasuki bangsa kita. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara mengambil tempat di depan. Pembimbing upacara mengambil tempat di depan. Komandan upacara mengambil tempat menyesuaikan keadaan. Laporan kepada Inspektur Upacara. Lapor prosesi upacara penghormatan terakhir kepada almarhumah Verfi Amahorsea Senin 30 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Hening Cipta dipimpin Inspektur Upacara. Marisa Hening Cipta
dalam hati kita, mencatat dalam sejarah perjuangan Brigade Indonesia. Kita mengenal jeri juang kebaikan almarhumah Pepi Amahotia dengan tugas karya pengabdiannya dalam perjuangan Brigade Indonesia, khususnya di Kota Kudus. Hening cipta mulai. Sambutan dan kata-kata perpisahan oleh Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami kasihi hadirin kita, pendeta jemaat Pemimpin Alkoholika Pemimpin Lalu Atas, Ibu Pendeta Jain Pintan Pangsing Tampi Setelah Teologi. Yang kami hormati, kami kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama seluruh pelayan khusus Pemimpin Alfa Omega Manemanimo Atas. Yang kami hormati Wanan Atas. Indonesia.
pendidikan yang sudah hadir. Tadi ada seorang anggota dewan hadir, Ibu Rafika Papintis, Dana Sosial. Terima kasih untuk Ibu. Kami juga terima kasih untuk pimpinan dan karyawan dari PT Tampil. Demikian ucapan terima kasih yang telah disampaikan keluarga, yang telah kita dengarkan bersama. Dan acara yang terakhir yaitu ibadah pemakaman dilanjutkan di ladang pekuburan. Sebelum jenazah diusung, diminta pemenang upacara mengambil alih pengusungan peti jenazah untuk dibawa ke ladang kuburan melalui mobil jenazah yang sudah disediakan. Thank you.
Oh!